Ini dia masakan sederhananya ala Mama dan Gael, tumis timun telur. Kuahnya ini sangat enak banget, aroma bawang putihnya itu sangat terasa. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya, dan share-nya tentunya. Kembali lagi bersama saya di channel Mama dan Gael di dapur sederhananya kami pastinya. Yuk kita akan masak tumis timun dan telur. Dan bahan-bahannya ada timun dan sekarang aku udah potong ujungnya gitu. Aku pakai timunnya 2. Terus di sini ada telur 2, garam, masako dan bawang putih. Yuk kita langsung masak. Pertama kita kupas sebagian kulit dari timun ini. Kenapa aku nggak kupas semua, biar itu ada warna hijaunya biar lebih fresh. Tapi kalau misalnya bunda nggak mau kupas boleh juga, tergantung selera ya. Selanjutnya kita potong tipis timunnya. Kita lakukan sampai habis ya bunda. Oke, kita geprek dulu bawang putihnya biar aroma dari si bawang putih ini lebih keluar, terus lebih harum saat kita numis itu. Selanjutnya setelah kita geprek, kita potong-potong kecil bawang putihnya.
kalau udah seperti ini kita masukin telurnya. Aduh, telurnya udah enggak anu yang satu. Udah apa? Gulingnya udah enggak terlalu enggak bulat gitu. Pas lah ya. Nah, kenapa kita nggak anuin supaya untuk yang putih-putih itu ada yang menggumpal-gumpal seperti ini. Nah, sama yang ini. Ini kan, biar ya, telurnya itu terasa kelihatan gitu loh, seperti ini. Dah. Oke deh, udah jadi masakannya. Nah, silakan mencoba bunda. Ini dia jadinya masakan aku tuh.